seram. Selasa seram. Dan kali ini kita kedatangan... Tetap Selasa ya, kita sekarang ya. Tetap Selasa. Karena kami kita tidak tayang. Nah, kita kedatangan seorang yang punya kemampuan membaca weton. Dia adalah Reza Candika. Bukan. Mbah Dimas. Mbah Dimas. Membaca weton, dia adalah... Tapi maaf, Mbah Dimas. Tadi saya kira juga begitu. Tuh, kalau napas ininya ketok-ketisnya gitu. Mungkin bisa dilihat dulu wajahnya, Mas. Biar pada tahu seperti apa wajahnya Mbah Dimas. Wah, imut ya. Manis ya. Ih, lucu. Mbah Dimas, selamat datang di Tonight Show. Terima kasih. Ya, kita beginilah adanya lah. Kita berusaha untuk menghibur diri biar gak terlalu seram jadinya. Kalau saya mah emang gak ada takutnya, Mas, kalau gini-ginian. Ya, gitu. Tapi Mas Dimas... Iya. Ini Mas Dimas ahli membaca weton. Okay. Ini ceritanya gimana sih Mas? Weton itu sendiri apa? Oke, gini. Iya, Mbak Dimas, sorry. Weton itu sebenarnya semua orang itu bisa baca, bisa membaca. Oh, okay. Karena weton sendiri itu adalah hasil hitungan. Sorry, nah. Mbak Dimas, kok kalau siap ngomong kembang ngempis ya? Tadi gue udah bilang begitu. Iya, oke. Agak ngap ya, Mas ya. Terus. Oke. Ya jadi gini, si weton itu sendiri adalah kosakata dari kata si Jawa. Oh. Iya, okay. Dari kata wetu. Wetu. Artinya adalah dia keluar. Metu. Metu yang kasar. Oke. Okay. Kalau halusnya wetu. Itu adalah wetu. Oke. Okay. Di karena hitungan itu dibuat jadi ya bahasa Jawa jadilah weton. Keluar maksudnya tuh hari lahir. Keluar hari lahir. Jadi apapun yang ada dilahirkan di alam semesta ini bisa dihitung. Oke. Jadi ini menghitungnya apa dari tanggal lahir aja jam? Atau? Jadi biasanya nanti harus dihitung ya. Saya butuh tanggal lahir. Oke. Nanti baru bisa kelihatan. Hari lahir sama hari pasaran. Nah, kalau hari ya lahir itu hari dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Kalau hari pasaran itu dari Wage sampai Kliwon. Waduh. Sampai Pahing sampai Pon. Berarti harus tahu itu dulu, Mas. Betul. Kalau dari tanggal lahir aja nggak bisa? Ya, tinggal dibilangin aja, ntar. Taruhlah, saya 15 Maret 1977. Lo hari apa lahirnya? Gue lupa lagi, Mak. Gue pernah bilang lupa gue. Malam Minggu gue ya. Oh iya? Malam Minggu. Lagi malam Minggu. Nah, hitungan itu kan harus di... Ya, cari dulu ya. Nah, nanti ketika sudah keluar harinya... Ya. Oke, okay, boleh, ya. Boleh, silakan. Coba. 15 Maret hari apa gitu? 77. 15 Maret 1977. 15. Hari Maret. Pasarannya apa? 1977, yeah. Hari apa? Siap wetonnya. Weton? Wetonnya apa? Yeah. Luarnya apa? Ih, gue jadi deg-degan gue. Tuesday. Selasa. Bukan. 15 Maret 1977, hari... Hari? Hari wetonnya apa? Wetonnya apa? Wetonnya apa? Tuh, oke. Okay. Masih lama gak, Mas, berdua? Saya harus ngapain ini? Karena Mas, ya teknologi oke. Okay? Ada pulsa lagi nggak? Set. Kirimin dulu. Buat kuota internet aja. Oke. Okay. Maaf ya. Oke. Kalau sambil menunggu Mbak Dimas ya, kita ada beberapa pasien nih ya. Ini mungkin. Mereka juga pengen dibacain wetonnya. Yang 15 ribu aja, Mas. Kenzi, Tiara, Hesti. Oke, Tiara dan Arsi, Hesti juga, silakan. Ya. Halo. Halo, Mbak Dimas. Halo. Mas. Ini Mbak Dimas akan membacakan weton dengan kerang. Wah, ini apa, Mas? Metode apa, Mas? Oh, iya. Jadi... Mbak Dimas, belum ya? Ini udah kirimin. Ini gue nggak bisa. Ya pasal kirimin pulsa. Lu kurang ajar banget. Buat kota. Ya biar ntar dulu aja. Minta. Saya 25 ribu aja nggak apa-apa. Oke, Mbak Dimas akan membacakan weton ya. Arsi lahir? 26 November 99. Lahir harinya ingat nggak? Jumat. Wah, Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Ada aplikasinya, Mas, baca weton itu. Nah, karena, udah masuk, makasih ya. Iya, karena teknologi sudah ya canggih, ya. Banyak orang
sudah membuatkan. Jadi bisa dihitung. Jadi tinggal dimasukkan ya tanggal lahir. Itu antar keluar. Lah ini kalau kerang ini apa, kerang Mas? Ini, coba ya. Mungkin Dimas, Dimas bisa ke arsi dulu. Oke. Okay. Sekarang itu gini, kamu ambil, pilih sesuai dengan hati kamu. Ambil 4. Ambil 4. Ini buat baca karakter gitu ya, kalau weton itu ya? Betul. Oh. Oke. Okay. Buat aktifin kuotanya yang mana sih, Mbak Dimas? Okay. Orang kok bercanda? Oke. Okay. Arsi ini sedang berada di proses untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin. Cuma ada masalah dengan orang tua. Oh. Keinginan orang tua dengan keinginan Arsi mungkin agak sedikit berbeda. Wah. Terus, Arsi sedang mengalami sakit di bagian perut. Laper sih. Jadi Arsi ini mungkin lagi ada gangguan perut ya? Oke, terus yang lain. Ada salah satu sahabatnya Arsi itu sedang mempunyai dia sebuah permintaan. Wah, buat Arsi. Saya nggak tahu permintaannya apa. Apakah permintaannya baik atau buruk saya nggak tahu. Lagi ada permintaan. Mungkin ya lagi minta dibantu kali. Oh. Lagi ada masalah. Lagi mau minjem duit gitu ya, Mbah? Enggak. Kalau minjem duit saya nggak tahu, tapi ini nggak buat. Terlalu. Ini bisa semua orang bisa baca weton atau memang harus punya keahlian khusus sih? Tapi ini nggak pakai weton kayaknya. Kalau ini beda. Beda. Oh, beda. Beda. Kerang ini. Ini kerang. Kerang. Jadi gini, setiap manusia hidup, setiap makhluk hidup, itu ada energinya. Nah, energi inilah yang dibaca. Oke. Nah, jadi ketika Anda itu mengambil kerangnya, energi yang dibaca itu. Ya, saya bisa membaca. Tapi harus tahu tanggal lahir dan itunya dulu ya, berarti ya? Tanggal lahirnya nggak tahu juga boleh. Oh ini beda, ini beda. Dari apa yang diambil loh. Apa yang diambil. Coba, Tiara ambil. Tiara itu belum selesai tadi tuh, si Arsi belum selesai. Oke. Okay. Satu lagi nih. Ya, Arsi untuk saat ini pekerjaannya lagi banyak, tapi harus jaga kesehatan ya. Mbak ini bisa baca apa dokter sih Mbak? Karena dari sini itu kelihatan. Oke. Okay. Arsinya ini lagi sangat banyak sekali yang dia kejar. Oke. Okay. Betul. Ambisius. Bagus, bagus. Oke, okay, itu Arsi udah ya. Tiara, mungkin Tiara, Tiara ambil mungkin kerang. Tiga aja, harus empat ya, Mbak? Tiga boleh, silakan. Tiga, boleh. Tiga ya? Tiga boleh, silakan. Soalnya ada kesehatan Mbak, gitu-gitu ya, Mbak ya. Mbak, Rama, ininya liatnya ini Mbak, cepet biar aku juga kedapetan. Ntar waktunya habis. Lu malah ngatur-ngatur boleh, Mbak Dimas. Boleh taruh di tangan dulu, tangan dikasih dulu. Lihat apa aja yang kamu ambil, Tiara. Apalagi? Wah, iya, wah, macam. Lihat. Oke. Okay. Taruh. Tiga ya, yang itu. Tiara lagi bermasalah dengan percintaan. Apa tuh? Bener banget, gua juga ngerasa gitu. Lagi bermasalah dengan percintaan. Terus yang kedua. Kamu harus memilih mantan kamu atau yang baru. Boh! Boh! Dang! Dang, 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 dang! Cus! Ada proyek. Ngapain ngelukis? Satu lagi apa, Mbak? Ada proyek, tapi proyek ini harus dibatalkan. Wah! Minggu-minggu ini. Jadi kamu ada satu pekerjaan, mungkin harus dibatalkan. Udah dibatalkan, oh nanti ya yang akan datang. Oh kalau udah diambil tuh gak boleh ngambil lagi ya? Gak boleh. Enzi, Enzi mau? Mau. Kalau nanti pas terakhir kerangnya habis itu kita mesti... Iya itu makanya. Makanya udah cepetan. Ini deh, yang gede, satu. Okay. Berapa sih? Udah. Ambil tiga. Tiga. Ambil tiga. Mbah, ini saya nanya, ada yang saus tiram gak? Itu bercanda mulu.
Mbak itu tengkoraknya tiga juga. Yang kecil satu. Itu. Oh, dari sini. Oke. Okay. Dah. Dah. Ketiga, guys. Ih, Angie tegang nih. Rasain lagi. Mm-hmm. Mana sih? Rasain. Aduh, kalau pakai cucut bisa enggak sih ini harus kerang laut semua? Oke. Okay. Ini menandakan Enzi lagi sangat ingin dia berlibur karena sudah pusing sekali ada di sini. Yang kedua. Pak Dimas, kayaknya sekarang begitu deh. yang kedua nih, ya. Yang kedua. Ya karena kan lagi ada kerjaan padat ya, iya, kita pengen benar. Berlibur gitu. Skim dulu. Harus, Mbak. Ini ada keluarganya ya kamu. Uduh. Mungkin yang paling muda itu lagi ada masalah. Dia lagi butuh teman, lagi tempat buat sharing, saya nggak tahu ya. Nanti silahkan di... Oke. Okay. Iya, teman. Keluarga yang paling muda, Haji. Mm-hmm. Yeah. Lagi bermasalah, lo harus menemani. Coba bayi-bayi gitu aku cek ya. Ya, nggak ada bayi lo. Balik lagi nih. Apa? Balik lagi. Ada yang lagi jatuh cinta. Ada yang lagi jatuh cinta? Enzinya lagi jatuh cinta. Ya, tapi saya enggak lagi, tahu. Enzi lagi jatuh cinta. Eh, kan baru ngomong kemarin. Bisa jadi, Ji. Ada yang lagi ditaksir kali ini. Bisa. Mungkin lagi dekat. Oh, pengen banget ini. Pengen banget. Kerangnya habis ya. Nah, itu bukan, itu bukan. Itu properti. Ya, diambil kerang gua. Oke. Dari incer. Oke. Di dalam itu ya? Ada isinya ya? Ada isinya, oh, Mas. Oh, ya udah. Oke. Okay. Wih, wow. Itu biar enggak apa-apa. Wah, wow, ya Allah. Oke. Okay. Oh, lukis. Lukis, pelukis gosong ya. Oke. Okay. Mbak Dimas nih bulu tangannya banyak ya? Kayak di sini loh. Panjang-panjang gimana sih? Okay. Ini kalau ada isinya, itu artinya dalam minggu-minggu ini Desta akan mengeluarkan uang. Uang yang diumpetin, yang disimpan, itu harus dipakai. Ya, dia saya nggak tahu dipakai buat apa nih. Bayar rumah deh. Kok gitu sih, Mbak? Ini keluar. Oke. Terus? Yang kedua, istri lagi ada keinginan. Pasangan lagi ada keinginan. Silahkan dibicarakan baik-baik. Kok okay. Benar ya, Mbak? Yang ketiga, tagihan lagi banyak, harus sabar aja. Bener lagi, Vincent. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini, yeah. Ini dua pada penasaran loh, gimana ya? Enggak, saya enggak penasaran kalau saya. Apa? Ini kebetulan semua anak band pengen ngambil keran, tapi abis gimana? Cari di seafood depan tuh. Oke. Okay. Mbak Dimas, terima kasih banget. Sama-sama. Pas komersial break, kita pasti bakal banyak nanya sama okay, dia. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Setelah ini kita akan kembali lagi, ada penampilan dari Arsy dan Tiara. Terima kasih. Dua kuih.